Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pengisi majelis yang berhormat, Timbalan Menteri Besar Negeri Kelantan Datuk Muhammad Ammar Abdullah, yang berhormat Datuk Abdullah Yaakob, Speaker Dewan Negeri Kelantan, yang berusaha Dr. Haji Muhammad Azlan bin Abdul Hadi, Pengarah Museum Negeri Kelantan, yang dipertua Majlis MPKB Majlis Perbandaran Kota Baru Bandar Islam, Ketua-Ketua Jajahan, Ketua-Ketua Jabatan, Pensyarah daripada MPTA dan juga pelajar-pelajar, kepada yang bukan kepada kaum Tionghoa ni Hao Ma, ada dengar Hao nampak ya. Our special guest Mr. Konstantin Konservatis, that's right, all the way from Australia, what I understand. Our special guest tonight, peminat tegar wayang kulit. Alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama memanjat kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izinnya kita dapat sama-sama dalam majlis perasmian festival dan pameran wayang kulit antarabangsa 2015 sebentar lagi. Baik pihak jantan kuasa Perbadanan Museum Negeri Kelantan dan ahli lembaga pengarahnya, saya dengan hormatnya mengalukan kehadiran yang berhormat Datuk Timbalan Menteri Besar Kelantan ke majlis pada malam ini. Saya juga mengucapkan berbanyak terima kasih ke atas kesedian yang berhormat Datuk Timbalan Menteri Besar dengan kesempatan masa dapat juga menghadiri pada malam ini. Saya juga mengalukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, tengku, tuan, puan dan semua sekali yang sudah hadir pada majlis perasmian pada kali ini. Pada hadirin sekalian, karnival ini merupakan julung kali diadakan di Malaysia di mana melibatkan tiga negara iaitu Malaysia, Indonesia dan Thailand. Setiap negara akan mempamerkan setiap kumpulan wayang kulit yang tersohor di tempat mereka dan membuat persembahan wayang kulit bagi mewakili negara masing-masing. Malaysia juga tiga buah negeri di Kelantan, di bahagian timur negeri Kelantan, di bahagian utara negeri Kedah dan di bahagian selatan Johor juga mengambil bahagian. Wayang kulit merupakan seni persembahan Melayu tradisional Kelantan yang masih diminati hingga ke hari ini. Sungguh pun konsepnya satu shadow play. Dia dapat menceritakan berbagai-bagai perkara di dalam persembahan wayang kulit. Persembahan wayang kulit diadakan selepas musim menuai padi pada zaman dahulu sebagai hiburan terutama bagi masyarakat luar bandar. Akan tetapi, tahap popularitinya tersebut kian merosot kerana tiada kefahaman dan penghayatan oleh generasi sekarang terhadap wayang kulit. Selain itu, persembahan alternatif yang berbentuk digital lebih menarik perhatian generasi kini. Namun, sebagai sejarahnya, usaha untuk mengekalkan seni persembahan tradisional ini agar mendapat tempat di hati generasi kini, maka Perbadanan Museum Negeri Kelantan telah mengambil inisiatif menganjurkan festival dan pameran wayang kulit antarabangsa ini. Selain itu, persembahan wayang kulit juga dijadikan salah satu aktiviti kebudayaan untuk menarik lebih ramai pelancong asing melawat ke Kelantan. Antara objektif festival pameran wayang kulit antarabangsa kali ini ialah mengangkat kembali kegemilangan seni kesenian wayang kulit Malaysia amnya dan wayang kulit Kelantan khasnya.
menggalakkan penggiat seni persembahan wayang kulit dalam industri ini, memeliharakan kesenian, kezanah negeri dan negara dari terus menghilang-hilang di zaman moden ini. Menggalakkan generasi kini untuk terus mencintai warisan negara, memperlihatkan generasi kini mengenai pelbagai jenis wayang kulit dari pelbagai negara. Menggalakkan masyarakat untuk mengunjungi muzium, seterusnya memahami konsep dan fungsi pendidikan yang ada di muzium. Memurnikan dialog yang baik, kata-kata nasihat dan islamik juga antara objektifnya. Pada hari ini sekalian, pameran ini akan berlangsung selama satu bulan, bermula pada 15 April 2015 sehingga 15 Mei 2015 dan dibuka dari setiap jam 9 pagi hingga 10 malam. Manakala festival persembahan wayang kulit akan dibakar berlangsung pada 1, 2 dan 3 Mei atau satu kali seminggu. Festival atau persembahan akan diadakan di perkarangan muzium negeri. Pengunjung juga akan diberi peluang untuk mempelajari menjadi tok dalang dan mengalami sendiri pengalaman dalam membuat persembahan dan bermain alat muzik. Melalui wayang kulit juga kita mengenali apa dia serunai, apa dia gendang ibu, gendang anak, geduk ibu, geduk anak, gedombak ibu, gedombak anak, canang dan kesi. Itu alat-alat muzik wayang kulit. Watak seperti Laksmana, Raja Sri Rama, Siti Dewi, Maharaja Ramayana, Wak Long, Pok Daga, Wak Yah Samad dan Said. Daripada dulu sampai sekarang, Kusina Wak Long, Kusina Pok Daga, Wak Yah Samad dan Said ni tak ubah-ubah. Dan dia tak ada gelaran lain. Tetapi warisan bangsa asal usul wayang kulit ni wujud di Indonesia, wayang kulit Jawa, Purba, Melayu dan India. Bagaimanapun wayang kulit berbentuk-bentuk, berbagai-bagai bentuk dan ada disebut, contohnya Pak Dogol disebut sebagai Dewa Sealam Tunggal, Empu Purwa, Sang Adiputra, Pengasuh Tua dan kekal sehingga hari ini. Itulah persembahan wayang kulit. Manakala proses untuk membuat patung-patung wayang kulit ini juga memerlukan kemahiran yang tinggi dan kesabaran. Begitu juga untuk membuat alat-alat muziknya. Bersempena dengan festival dan pameran ini juga akan diadakan seminar wayang kulit di mana peserta-peserta terbuka kepada orang ramai yang berminat. Borang-borang penyertaan akan diedarkan kemudian. Lain-lain aktiviti ialah bengkel membuat wayang kulit, pertandingan dalang muda dan pertandingan membuat patung wayang kulit. Para hadirin sekalian, akhir kata saya mengucapkan terima kasih setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk Timbalan Menteri Besar yang sudi hadir untuk merasmikan pameran dan persembahan wayang kulit pada malam ini. Serkap terkam nak igat ikan, anak ikan dalam temilah, hak mana mau makan, minta Allah berala. Tanah ni tanah yang padat, tanam ku duduk sepohon tua. Tanah ni tanah beradat, nak tupen duduk gak semalai dua. Terima kasih kepada semua jemputan yang sudah hadir pada malam ini. Semoga apa yang kita buat ini dapat menyumbang kepada majunya seni budaya di negeri Kelantan ini, khususnya wayang kulit pada malam ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Meja Besar Dato' Haji Mohd Alizam bin Abdul Rahman, Pengerusi Jawatan Kuasa Kebudayaan Kelantunan Warisan Negeri Kelantan, yang telah menyempurnakan ucapan haluan sebentar tadi.